Sultan. Sama Bapak Yayang. Ya, mau tanya isu tentang namanya ikan muling di sini itu emang beneran apa? Oh, memang bener ada. Cuma le mau mengeluarkan itu harus selamatan dulu. Selamatan dulu baru keluar ikan uling itu keluar. Jumlahnya mungkin kurang lebih dari 3 ekor mungkin. Gitu. Iya. Kalau yang isu yang kedua ini katanya ada ikan berduri doang. Lah itu aku kurang tahu pasti ya juga. Cuma dulu ya pernah katai tok juga. Aku kan baru-baru sini ke sini masih ya. Tapi lek dengerin memang ada dulunya memang ada. Cuma sekarang aku belum tahu ya. Soalnya nggak pernah aku lihat dulu. Oh, itu keluarnya katanya juga sama harus ada ritualnya. Iya ada ritualnya. Lek satu suro mungkin Mas datang aja ke sini. Lek satu suro mungkin di sini kan ada perayaan keselamatan gitu ya. Ada tumpeng ada sembarang. Mungkin keselamatan untuk mengeluarkan ikan yang di dalam sumber itu. Gitu. Kalau boleh tahu tempat pulau-pulaunya di mana? Di mata sumber airnya Mas. Oh, di sumber airnya. Iya, di mata airnya di situ. Kalau ya Pak? Gimana? Kalau mau lihat ke situ? Iya. Kalau yang berduri itu? Aku kayak gitu kurang paham itu Mas. Yang berduri cuma kabarnya aja, sama kabarnya memang ada dulu ya. Tapi like sekarang aku enggak pernah kelihatan gitu Mas. Oh, iya. Kalau ini Pak, tentang lorong itu. Ini kan tahu. Lek lorong itu kan buat parasit toh, maksudnya untuk apa itulah ya, bukan untuk langsung gitu kan. Ada isinya kayak gini. Ya, lorong itu bakalan tembus sampai Semeru. Kalau itu bukan ya, Pak? Enggak, ada. Itu cuma isu. Kalau boleh tahu ini sebenarnya kok sepi, Pak? Kok sepi kan ini penyebab ada erupsi, Mas. Erupsi Gunung Semeru tuh lihat liburnya kurang tahu liburnya enggak, tapi ada gara-gara ada erupsi mulai tanggal 4 ya kejadian erupsi itu pengunjung takut Pak. Mas iya takut datang ke sini lagi mungkin trauma gimana gitu. Oke, dampak dari erupsi sampai sini apa enggak? Lek dampak enggak ada. Di sini enggak ada dampak sama sekali. Jangankan cuma abu vulkanik juga ada. Mas iya. Cuman orang-orang ini trauma aja. Gitu? Iya cuma trauma aja. Berarti dampak untuk dari sini itu menyebabkan kayak mulai sepi. Iya pengunjung sepi. Terakhir rami? Terakhir rami sebelum ada erupsi memang ada rami kan 3 bulan ke depannya itu ya kayak kemarin itu kan tutup buka 1 bulan langsung ada erupsi Gunung Semeru itu ada erupsi Gunung Semeru. Konon katanya percayaan masyarakat sini ya Pak? Iya. Daerah sini ini katanya aman. Karena ada bukit yang menutupi katanya. Oh iya betul, memang betul. Di sini kan daerah aman. Di situ ada bukit yang dinamakan Bukit Leker, maksudnya Gunung Leker, ya Gunung Leker sama Gunung Batok. Itu bukan kornya memang ada. Kalau dari pagi kalau lihat dari situ kelihatan gunungnya di situ. Jadi dipercaya, masyarakat sini percaya bakalan aman dari erupsi karena Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kedua bukit itu. Amin. Semua. Harapannya, Pak. Harapannya kedepannya mudah-mudahan erupsi ini berlalu gitu. Pas masyarakat di sini tenang-tenang lagi. Pas apalagi di wisata ini pengunjung sekiranya ramai lagi gitu, Pak. Soalnya enak gitu lah kembali normal kembali. Kan mulai dari ada pandemi pokok ada terus di sini. Maksudnya sepi ramai gitu. Mungkin kedepannya mungkin mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik gitu. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih sama-sama.